kaki sakit. Ha, kaki sakit kan. So kita rendam kaki kita dekat ais dulu. Kaki bengkak kan. Aduh, sakit. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan YouTube channel saya Hajiat Official. Alright, so apa khabar semua yang mana menantikan episod 2? Inilah dia episod 2 kita. Alright, so saya akan tunjukkan kat korang macam mana saya akan proses perjalanan saya set up bilik gaming saya. Alright, so seperti anda lihat dekat tepi saya dan belakang saya ni, ruang bilik ni memang dah kosong. Suara saya pun berdengung sekarang ni kalau korang dengar. So memang bilik ni dah kosong, kita dah kosongkan. So first step kita akan mulakan sebentar lagi. Kita akan mulakan dengan kita akan tukarkan langsung kita. Tapi sebelum korang layan video ni dulu, so korang jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ni. Okay, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa subscribe, like dan juga share. Alright, so jom tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan ke proses kita yang pertama, iaitu kita akan tukarkan langsung kita. Let's go. Setelah berjam-jam kita buat benda ni, saya dah berjaya pasang saya punya langsir. Bidai. Okay, warna hitam. Alright, so next kita akan pergi buat dinding dulu kot, wall. Okay, kita nak pasang span. Kita nak pasang span-span tu. Okay, so kita nak pasang span-span tu. Lepas tu boleh kita buat lantai kot. Okay, so stay tune, layan je time slap me, okay? Guys, so inilah hasilnya yang kita dah buat. So kita tukar langsir, kita dah tukar. So dinding kita dah letak apa yang kita nak letak dekat dinding. Alright, so kita akan buat lantai pula lepas ni. Kita akan pasang vinyl floor. So ini belah kiri ni poster lama lah. So kita dah tambah sikit yang atas tu, agak lain sikit lah colour dia. Tapi tak apalah, jaksakan ada. Alright, so settle. So kita akan buat lantai pula lepas ni guys. Hey, what's up man? Hey, suka sangat. Alright guys, sekarang dah pukul 9 lebih. Okay, sekarang dah pukul 9 lebih. Kita baru siap langsir, kita baru siap dinding. Itu je lah. So lepas ni kita nak buat lantai. So kita break kejap, kaki sakit. Kaki sakit kan. So kita rendam kaki kita dekat ais dulu. Kaki bengkak kan. Aduh, sakit.
guys, so kita dah siap sikit. Nampak tak? Adalah sikit-sikit lebihan tu. Dah siap. Okay, so ada lagi separuh bilik. Ada lagi separuh bilik je. Sikit lagi, geng. Penat, geng. Penat. Adah. Penat, geng. Lagi sebab kau tak muka dah barai dah ni. Ha. Lepas-lepas casting tadi, terus je buat kerja. Habis semua keluarkan barang punggah dalam bilik semua bagai. Ha. Ni dia mukanya. Barai, guys. Lagi separuh bilik, geng. Separuh bilik lagi. I can do it. Let's go. Day 2. Hello guys, so kita dah sambung di hari yang kedua untuk hari ni, guys. So kita dah settle kita punya langsir, bidai langsir. Kita dah settle kita punya background belakang. Alright, so kita dah settle orang kata apa, lantai. Okay, lantai semalam. Okay, kita punya lantai, orang kata apa, floor kita. Alright, so dah settle. So sekarang kita nak try pasang perabot kita. Ni hari yang kedua, pagi. Alright, so kita akan terus sambung pasang meja gaming kita lah. Tapi kita akan mulakan dengan laci dia dulu. So nanti kita akan pasang yang lain-lain lah. So stay tune, layan je timelapse ni untuk hasilnya. Alright, so let's go. Alright guys, so kita dah berada di orang kata apa, penghujung hari. Dah sampai ke malam, daripada pagi sampai ke malam kita dah buat. So ada yang saya dapat time lapse, ada yang saya tak dapat time lapse. So minta maaf lah sebab terlampau saya tak boleh buat seorang. Saya kena ajak isteri saya okay, untuk bantu sekali. So that's why tak ada yang, ada yang tepat yang tak ada time lapse. Okay. So, kita dah ada hampir siap. Okay, di cerita kita dah ada hampir siap dah, guys. Sikit lagi. Nanti kita akan, last episode nanti kita akan review sampai habis lah . So, sampai di sini je episode 2 kita. Alright. Sampai di sini je episode 2 kita. Episode 3 nanti saya akan buat overall terus. Okay, kita akan review terus satu bilik. Okay. Alright.
So jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk video ni, okay? Alright, jumpa lagi. Bye-bye.